Ya, mari kita lihat-lihat koleksi pemula. Tanaman gantungnya belum banyak. Semuanya juga belum banyak. Kita naik ya. Ini dikasih, ada bakal bunganya. Ini mungkin kala lili ya. Ini juga, ini dikasih. Nah, itu ada bakal bunganya ya. Apa namanya? Pelan-pelan naik tangga dulu. Nah, ini juga ini anaknya aglonema. Ya, ini linet, piwo linet. Nah, ada jemani dengan bromelia merah sepasang. Ya. Ini sih dikasih dari tetangga ini. Dia bisa hidup di pasir, di halaman depan ini tanahnya berpasir ya, kurang bagus. Nah, itu ada. Halamannya masih kecil, lama sekali dia karena tanahnya berpasir. Tanaman gantungnya donkey tail, ekor keledainya baru sedikit air mata ibu. English ivy nya baru satu, saya pingin lagi. Ini namanya creeping charlie, ini dapat dari halaman depan. Itu apa nggak tahu, dikasih itu. Ini lidi air. Ini Philodendron Dark Lord, sukulen krisan ungu tua. Nah, ini aglonema lipstick merah. Semuanya dikasih ini. Ini aglonema Big Roy. Nah, ini dia cepat dan nggak sulit pemeliharaannya. Ini aglonema kuno Calathea tricolor. Nah, sini. Ini undakan tangga kecil menuju perpustakaan. Ya. Ada biji alokasia pilo lemon. Nanti kalau udah lebih tinggi saya kasih turus buat merambat. Ini juga dikasih dari keladi, apa ya, keladi hijau. Semuanya dikasih. Kalau pilo lemon memang beli. Begonia dari tetangga, ini apa namanya nggak tahu, dikasih. Saya paling suka ini Philodendron Dark Lord. Nanti pingin punya yang agak besar, taruh di tiang ini biar merambat. Nah, kita ke sana.
ini tanaman si Aglonema Sri Rezeki, Aglonema kuno tua, Aglonema jadul. Ini Philodendron jari. Aglonema ini mudah. Ini dikasih. Ini harusnya daunnya lebih banyak, cuma kemarin dimakan ulet. Uletnya terus saya bunuh. Ini teratai darat. Ini Philodendron merpati. Nah, ini nih. Sebenarnya ini banyak, cuma enggak tahan panas. Yang bagian belakangnya layu. Ini siri gading ya. Nah, ini udah beranak ini. Sansevieria tombak ini itu anaknya ya. Saya baru mulai koleksi sederhana tanaman hias tuh baru sekitar tahun lalu, mungkin sekitar bulan-bulan Oktober ya. Ya, ini tumbuh sendiri. Ini tanaman buat apa itu, apa yang suka buat tempe andong, ada apa ini, masih kecil, suji. Ah, pepaya. Kelihatan kelapa, pepaya kelapa gading. Ada miana. Ini dikasih ya. Kita jalan ke samping ya. Gak banyak koleksinya, karena ini kalau musim kemarau rumahku menghadap ke barat, jadi kalau tanamannya kena mataharinya ini siang sampai sore. Bromelia lipstick yang ujungnya merah. Nah, ini dikasih dari Mbak, semuanya dikasih ini dari tetangga, dari Mbak. Ini Sansevieria belut. Wah, ini mudah sekali ini. Kasih juga dari tetangga. Halo. Sansevieria tombak. Nah, kita ke belakang ya. Wah. Ke belakang, ke kebun belakang. Nah, dulu ini tanah, rumputnya banyak, rumput liar. Ada sirsak, pernah tanam lemon, markisa biasa, markisa pepaya, pepaya segala macam deh. Sawo di tengah-tengah, sirsak ada beberapa, terus sibuk sekali, repot pemeliharaannya, gampang ditumbuhi rumput liar, maka di semen. Yang pula tahun lalu di semen, yang ditinggal cuma pohon sawo saja untuk peneduh. Nah, ini belum banyak koleksiannya, baru sedikit. Disisakan tanah sedikit untuk hijau-hijau. Ini Philodendron Brekele. Kalau ini yang biasa, tapi Philodendron yang ini yang tebal, yang daunnya cuma beberapa buah, yang batangnya merah, kabel bus itu mahal banget. Nah, ini tumbuh sendiri, ini apa? Alocasia bule. Ini tanam jeruk. Orang bilang jeruk sambal ya. Jeruk limau atau jeruk apa yang wangi itu daunnya. Jeruk purut kali ya. Daunnya wangi. Ini masih kecil, kemarin sempat besar di pot, saya pindah ke tanah. Alocasia hitam, sente hitam. Amarilisnya belum berbunga, ditanam dari umbi. Ini tanaman apa ini, kalau siang sampai sore dia berbunga, saya lupa namanya.
ada sirih gading, sirih lemon. Mawarnya yang berbunga cuman dua, yang lain udah berbunga rontok. Saya gunting biar tumbuh yang baru. Krisan orange, nah, ini dia berbunga subur. Ada yang bilang ilat kadal, apa nggak tahu. Baru tanam sedikit-sedikit, dapat free itu sirih lemon, sirih gading. Semoga nanti merambat memenuhi dinding. Salah kemarin saya kasih rafia, harusnya nggak usah kasih rafia, biar merambat sendiri ke tembok. Dipepetin ke tembok. Ini tuh jahe merah itu yang daunnya panjang-panjang. Masih ada tempat buat ngadem, buat duduk-duduk ya, di bawah pohon sawo. Dulu tanam kok masih pendek pohon sawonya, udah lebih dari 5 tahun apa 7 tahun nih pohon sawo. Senang lihat ini bunganya banyak, rimbun dia. Kalau ditaruh di pot malah susah, nggak rimbun. Ini lu, ini orange warnanya, mawarnya ini kayak gitu. Ini apa ya, ini merah. Nah, ini warnanya silangan ya. Ini pink. Ini tuh ungu. Ada yang mirip ini tapi lebih merah tua zebranya. Saya suka ini. Dulu pertama ditanam dia layu, lama adaptasinya. Sekarang sudah lama, terus dia tegak dan mulai merembet. Oke, gitu dulu ya. Setiap hari di sini terdengar suara burung dan cikada ya, atau tonggeret. Ya, daerah sekitarnya memang masih penuh pohon. Nanti kapan-kapan kita ke lantai 2 ya, kita lihat gunung dan alam sekitarnya. Oh iya, satu lagi saya punya oregano. Gampang sekali, sampai kewalahan saking suburnya. Ada yang saya keringkan buat bumbu saus dan steak. Oke, gitu dulu ya. Bye, see you.